Habib Abdullah menyebut, fa'in akramakallahu, maka sekiranya Allah memuliakan kamu, tak mustahil. Dia Allah muliakan dengan perasaan dimuliakan lain. Kerana itu bab ikhlas ni paling tinggi, maksud dia tiada ikhlas. Maknanya dia tak perasan, dia ikhlas. Kalau masih perasan dia ikhlas, tak ikhlas. Dia faham tak? Ha. Maksudnya dia dah disibukkan dengan perkara-perkara yang dia dah rasa lazat dalam beribadah. Rasa lazat dalam tu dia dah tak terfikir pasal ikhlas tu. Ikhlas tu dah tak timbul sebab dia nak Allah, nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بشكر kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Masih Allah pertemukan kita pada pagi ini walaupun ada sedikit ujian. Maka jangan ada di dalam hati bersangka yang tidak baik, maka terhijab dengan segala kebaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan insya-Allah di masa akan datang. Terima kasih pada Yusuf, Haji Yusuf tadi menyampaikan. Dia kena begitu, faham? Dia bila khidmat ngu ni, terangkan kat dia orang ni. Kadang-kadang dia orang ni ada orang-orang tempat ceramah dia bantai aja guru tu. Jadi tidak ada berkat mengaji. Tak ada adab. Jadi pertahankan guru walau di mana kamu tahu guru kamu macam mana. Betul? Faham? Ha, begitu. Terima kasih. Jazakumullah khair. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita. Macam kamu ku apa? Sampai. Kamu ha? Kamu naik apa? Lalu mana? Tanya dia jalan lain kali. Faham? Macam mana boleh anu? Sepas satu-satu jam. Saya tidur sampai tiga kali bangun. Tak sampai-sampai lagi. Aduh, di mana? Sebab saya pergi Kelantan baru ni, baru lepas tarik tulang belakang. Saya tak boleh duduk lama dalam kereta. Dia nak jadi nak marah ni. Sebab dah sakit. Ongong. Nasib baik antum ni bagus. Tunggu elok. Kalau tak memang jadi panglima garang sungguh. Media teluk panglima garang. Ala kulli hal, kita ambillah sedikit masa yang ada insya-Allah. Kita menyambung pengajian kita pada muka surat 33. Ayat 32. Pada fasal
Orang bila menuntut ilmu agama ni, satu penyakit kadang-kadang ganggu, iaitu nak karamah dan perasaan diri kita tu dimuliakan Allah. Ini banyak berlaku. Kadang-kadang orang-orang yang masuk dalam tariqah-tariqah, betul dah, tariqah ada yang betul, ada yang tersesat. Tapi kadang-kadang syaitan dia cuba mengalihkan maksud dan tujuan yang sebenar, iaitu kenal Allah, kepada akhirnya kepada ke arah merasakan diri itu sakti. Ini jadi masalah, banyak berlaku. Kalau dalam kisah Wali Songo, dia membawa kepada salah seorang daripadanya yang tersesat ketika itu, dan tidak dimasukkan dalam Wali Songo itu, Sesiti Jenar. Ala kulli hal, cuma Sesiti Jenar ni bukan dia rasa sakti, bukan dia rasa dia hebat karamah, tapi dia pemahaman dan pemikiran dia ke arah merasakan bahawa dia tiada, yang ada hanya Tuhan. Jadi dekat situ ada khilaf ulama, perbahasan. Maka di sini Habib Abdullah Alwi Al-Haddad yang baru-baru ini haul dia mengingatkan kita dalam kitab beliau ini, Adab Sulukil Murid, jangan fikir pasal bila kita mengaji, kita berzikir nak dapat karamah. Cuma kadang-kadang Allah beri, tak mustahil Allah akan beri. Maka bagaimana? Jadi sambungan kita hari ini, Habib Abdullah menyebut, fa in akramakallahu, maka sekiranya Allah memuliakan kamu, tak mustahil. Dia Allah muliakan dengan perasaan dimuliakan lain. Kerana itu bab ikhlas ni paling tinggi, maksud dia tiada ikhlas. Maknanya dia tak perasan, dia ikhlas. Kalau masih perasan dia ikhlas, tak ikhlas. Boleh faham tak? Ha. Maksudnya dia dah disibukkan dengan perkara-perkara yang dia dah rasa lazat dalam beribadah. Rasa lazat dalam tu dia dah tak terfikir pasal ikhlas. Ikhlas tu dah tak timbul sebab dia nak Allah, nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini. Maka kan itu disebutkan, fa in akramakallahu ayyuhal muridu bi syai'in minha, sekiranya Allah memuliakan kamu wahai orang yang berjalan di jalan Allah, yang nakkan Allah, bi syai'in minha, dengan sesuatu daripadanya, ai karamah, tak mustahil. Fahmuduhu subhanahu alaih. Pertama sekali, kalau Allah memuliakan kita, karamah itu, maka pertama sekali, fahmuduhu, maka bertahmidlah kamu. Macam saya ada kenal seorang tuan guru dulu di Melaka, Tuan Guru Abdul Rahman. Bukan atuk saya, atuk saya Abdul Rahman juga. Ini nama dia, Tuan Guru, Tuan Guru Haji Aman. Mungkin kalau ada yang kenal dia. Dia ni, masa dia muda, dia dah mengaji apa semua, tapi kawan-kawan keliling dia jenis, ada yang hoha juga. Jadi, asyik ajak dia pergi wayang. Dia ni orang yang sangat-sangat menjaga hati. Oh, dia cukup jaga. Tapi dalam masa yang sama, dia tak mau. Tapi dia ni orang baik. Zikir dia kuat, tapi zikir dia kuat, amal dia kuat, mengaji kuat. Jadi kawan-kawan dia ni duk ajak dia pergi wayang masa tu. Jadi takdir Allah, dia ni kalau pergi tempat-tempat gitu, sampai aja dia akan tidur. Dia otomatik tidur. Bukan dia buat-buat tidur, dia mengantuk sangat. Bila dia sampai, akhirnya dia tidur. Sampai orang kejut, wayang dah habis. Kalau ajak melepak ke apa ke, dia akan tidur. Ini juga satu karamah.
Maknanya bila di dalam berhadapan dengan sesuatu yang sia-sia, Allah tidurkan dia. Salah satu sudut macam Ashabul Kahfi, apabila menyamatkan dia, Allah tidurkan dia. Ada ketika tidur ini satu nikmat daripada Allah SWT. Itu karamah masyhur ketika tu. Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid, Pak Long saya, kenal di An-Nuriyah. Muallim Haji Abdul Wahid, dia memang zahir karamah dia. Kalau plastik sampah tu dia boleh bawa keluar anggur. Ini masyhur kisah dia di anak-anak pondok dia. Anak-anak pondok dia kemas-kemas sampah, bubuh dalam plastik sampah besar tu. Sambil-sambil tu duduk bercakap, bila nak makan ni kita asyik dapat pisang je orang bagi pondok, bagilah anggur ke. Dia orang teringin nak makan anggur. Muallim ketika tu dengar, duduk kat tangga masjid, tangga surau. Tangga surau kat pondok-pondok tu lah. Maka dia panggil, kau cakap apa tadi? Tak ada muallim. Muallim ni garang. Mak saya sampai bertanda sampai sekarang, kawat, kena sagat kawat dekat belakang badan dia. Sebab Muallim Haji Abdul Wahid ni nak sangat mak saya ni belajar jadi ustazah. Mak saya ni anak tok guru, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Rahman, mengaji Mekah 13 tahun. Jadi Muallim Haji Abdul Wahid ni nak sangat ni anak buah dia. Dia rapat, Muallim Haji Abdul Wahid rapat sungguh dengan atuk saya. Sebab atuk saya ni walaupun pangkat pak sedara, tapi dia yang paling bongsu. Muallim Haji Abdul Wahid anak kepada yang sulung. Jadi umur dia lebih kurang. Kawan lah. Jadi bila dia tengok Latifah ni pula, mak saya tu cerdik. Dalam adik-beradik tu mak saya yang cerdik. Jadi dia nak sangat jadi ustazah. Tapi mak saya ketika tu, atuk saya ni, dia pun nak juga, tapi atuk saya ni lembut. Jadi mak saya ni jadi suka bahasa Inggeris masa tu. Kemudian pula atuk tak melarang sangat sebab nampak keperluan ketika tu. Dia nak anak dia seorang yang boleh bahasa Inggeris. Jadi nampak yang cerdik ni mak saya. Jadi mak zaman tu pula nak pergi sekolah Inggeris, dia kena pakai gaun. Kan sekolah British tu dia pakai gaun tu. Dia pakai skirt ke gaun tak tahulah, tapi skirt lah dia. Jadi mak tu nak pergi sekolah dia, dia kena lalu pondok Muallim. Depan pondok Muallim Haji Abdul Wahid tu. Masa pondok lama yang sekarang dekat An-Nuriyah, dekat tu tempat baru. Tempat lama dia tu yang sebelah anak yatim dekat sekarang ni pondok Baitul Qurra. Pondok abang saya, Ustaz Zul. Nah, situ dulu Muallim situ. Jadi rumah atuk bawah tu. Dia nak pergi memang kena lalu. Muallim ni bila dia dengar kata ambil sekolah ini, dia dah tak suka dah, dia gerak. Nah, tapi tak suka orang alim ni jangan banding macam kita ni yang duk gaduh, gosip-gosip bawang-bawang ni, bukan. Nah, dia tak suka tu bukan tak suka susuk badan. Dia tak suka, dia doa. Dia doa bukan tak baik, dia doa yang baik. Tapi dalam keadaan dia tak suka benda tu. Tapi dia tak mendoakan yang tak baik, dia doakan. Jadi mak saya tu sampai terpaksa dari rumah tu pakai selubung dulu. Nak lalu depan ni tu sampai sekolah baru buka. Dan memang mak pun kalau tak ada muallim pun mak buat macam tu lah, sebab atuk tak bagi berjalan daripada rumah pakai skirt gitu. Jadi mak tutup habis, sampai sana kena buka. Tu yang muallim kata, marah sungguh kat atuk, kata kenapa? Biarkan budak ni. Satu hari tu dia lalu, muallim nampak. Muallim kejar dengan parang. Tipa! Pejor, masa tu agaknya mak tak selubung kan, dia pakai skirtnya tu. Wallahualam. Dia mak lari bodoh turun bawah pagar, pagar kawat tu tersagat belakang. Panjang ramai ni. Ala kulli hal,
Dia marah-marah dia doa. Itu yang anak mak, walaupun mak guru bahasa Inggeris, tapi anak dia buka pondok semua. Anusak Zul buka pondok, saya buka pondok, adik saya buka pondok. Makbul doa dia. Ini Mu'alim Haji Abdul Wahid. Dan mak saya pun lepas aja sekolah Inggeris, dia dapat melintang apa semua. Jadi guru cemerlang, dia cerdik. Lepas tu dia mengaji agama pula. Duduk Mesir 2 tahun. Dalam umur dia masa tu dah 60-an. Tahun 2005, 2004 sampai 2006 dengan saya, duduk dengan saya mengaji di sana. Dapat ijazah sanad Quran, lepas tu mengaji kitab-kitab sikit yang mana mampulah. Lepas tu ambil pula kursus agama. Alhamdulillah berkat doa walim. Walim ni walau dia garang macam mana, kita jangan sangka buruk dengan dia. Dia doa tu baik. Cuma dia ada jenis garang, ada jenis lembut. Macam atuk saya jenis lembut. Saya ni mungkin kena Mu'alim punya style. Dia ada garang sikit. Bukan saya suka garang tu, tetap contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni bukan para nabi belakang. Yang lembut-lembut tu pula ada masalah dia. Kurang kat mana pula? Ada pula. Tapi ala kulliha, banyakkan bersangka baik, dan kemuliaan yang Allah bakal bagi kita tak tahu dalam bentuk macam mana. Yang penting kemuliaan sesuatu tu diberi akan kadang-kadang nampak macam benda tu lemah, tapi rupanya Allah nak memuliakan. Macam tidur tadi, macam tidur tadi Tuan Haji Aman tadi, dia tidur, tapi tidur dia kat mana? Orang mungkin nampak lemah, asyik tidur aje. Rupanya Allah tidurkan ketika mana keadaan sekeliling dia dalam maksiat dan dalam leka. Kerana itu bersyukur pada Allah. Pertama yang itu, guru saya ajar, bila kita nak mengucapkan alhamdulillah tu, jangan sekadar alhamdulillah dalam keadaan dahulukan kegembiraan. Alhamdulillah, guru saya ajar, jangan bila sebut alhamdulillah kita datangkan kegembiraan dahulu. Takut dekat situ kita lupa. Tapi sebut alhamdulillah dalam keadaan hadirkan dulu, aku ni tak layak. Fikir dulu tu. Itu dia punya alhamdulillah lebih barakah. Dan membuatkan kita tidak leka dan tak perasa diri kita dimuliakan sangat. Boleh faham tidak? Maknanya bila kita dapat sesuatu nikmat, hadirkan dalam hati kita, ya Allah, falaula. Ingat ayat ni. Bila datang nikmat, ingat ayat tu. Falaula fadlullahi ala, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah dengan tidak sebab kelebihan yang Allah bagi. Kelebihan apa maksud dia? Az-ziyadah amma tastahik. Ziyadah amma tastahik ni maksudnya apa? Tambahan yang kau tak berhak. Kalau tidak disebabkan kelebihan itu, maksudnya tak berhak ni maksudnya apa? Kita sebenarnya yang duduk atas muka bumi ni banyak sebenarnya tak berhak pada nikmat tu, tapi Allah tetap bagi. Itu orang panggil fadlun. Faham tak? Benda lebih yang sepatutnya tak layak tapi kita dapat. Hadirkan dulu macam tu. Macam kita duduk majlis macam ni. Entah-entah ada yang sembahyang subuh pun terlayak. Tak layak sebenarnya, tapi Allah beri. Ini orang panggil apa? Fadlun. Pertambahan yang tak berhak tapi Allah bagi. Kan itu Allah kata, kalau bukan dengan sebab fadlullah dan rahmah dia, pasti kita semua ni dalam kerugian semua. Tapi Allah tetap bagi, betul tidak? Ada orang dah membunuh, tetap Allah bagi sebab ada niat dia yang baik. Akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Yang membunuh 99 orang, lepas tu 100 orang, lepas tu dia masuk syurga tu dalam Sahih Bukhari tu. Sebab ada yang bertanya saya dalam soalan, dia kata, ustaz selalu cakap, habis macam mana bukan orang bunuh orang nak kena diah ke nak kena apa, macam mana dia senang-senang masuk syurga? Syurga ni mahal. Pertama saya nak beritahu, hadis tu dalam Sahih Bukhari. Kalau yang nak mudah, nak bahas lagi, tak ada kena-mengena, tak ada masalah. Sebab dia dah nak berubah. Orang alim tu suruh pergi kampung tu. Dekat situ lah step dia, betul tidak? Step dia mungkin dia nak bayar denda, step dia nak buat apa, tapi tak sampai dah meninggal. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah nak bagi dia masuk, sukati Allah lah. Kita mana ada hak. Cuma Allah letak prosedur dia, siapa bunuh, balas bunuh. Kalau tidak, bayar dia. Betul tidak? Okey, kita proceed.
Tapi pengampunan itu milik Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi. Dan dia berusaha. Bila jumpa orang alim, baru dia nampak jalan. Sebelum tu yang dibunuh kali yang ke-100 tu, itu orang yang banyak ibadat je. Dia kata, dah habis neraka tempat kau. Habis, cukup 100. Bila jumpa orang alim, baru orang alim tu kata, baik, permulaan sekali dalam jalan taubat kau, kau kena pergi kampung ni, tinggalkan tempat kau yang keruh, dikenal. Dekat situ pula, engkau akan jumpa orang alim banyak dan dia akan tunjuk jalan kau dan hidup dengan mereka. Dekat situ next step dia lah. Dia nak belajar, dia ni jahil, dia ni macam-macam. Subhanallah. Jadi bersyukur pada Allah. Datang bila kita dapat nikmat, dapat rumah, dapat anak berjaya, mula-mula datangkan alhamdulillah, ya Allah syukur, aku tak layak, ya Allah. Datangkan tu dulu. Ya Allah, ibadah aku sudah pun untuk ngalanggang, khusyuk aku pun kau bagi tetap nikmat, ya Allah, aku syukur pada engkau, ya Allah, jangan biar aku leka dengan benda ni, ya Allah. Tu minta begitu supaya selamat. Kita takut apa? Kita takut ni istidraj. Kan dulu saya ada sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan sekali lagi, inna Allah idza arada abdan khaira fa adnaba dhanban. Allah ni kalau dia nakkan kebaikan pada seorang hamba, bila hamba ni buat dosa, aznaba dhanban, atba'ahu biniqmatin. Biasanya orang yang Allah kasih ni, bila dia buat dosa, Allah akan datangkan niqmah, bukan nikmah, niqmah. Iaitu dia jadi susah, dia jadi bermasalah, kafarah. Allah bagi sakit ke, atau Allah bagi something yang dia jadi susah. Yudhakiruhu al-istighfar, untuk Allah ingatkan dia supaya istighfar pada Allah bila dia buat dosa. Tapi disebutkan seterusnya Nabi, wa idza arada bi'abdin syarran, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala nakkan hamba tu kejahatan ataupun tidak baik bagi dia, Allah akan buat apa kat dia? Ini istidraj. Fa aznaba dhanban, bila dia buat dosa, atba'ahu bi ni'matin, Allah ikutkan. Bila dia buat dosa, dia ahli maksiat, tapi nikmat Allah tetap bagi kat dia. Nikmat, 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 atba'ahu bi ni'matin. Sebab apa? Liyunsilahul istighfara, untuk Allah lupakan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita ni tak tahu. Kita pula diajar jangan bersangka buruk semua. Betul tidak? Jadi guru saya pesan, Abi Omar khususnya, bila kita dapat nikmat, ya Allah, sebut dulu, aku tak layak, aku kurang ibadat, kau tetap bagi syukur, ya Allah, jadikan nikmat ni asbab aku dekat dengan kau. Ingat, 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 kebuat gitu. Sentiasa rasa tak layak bagi, maka akan timbul rasa syukur dan mudah-mudahan terhindar daripada hadis yang ini, istidraj. Sebab dia buat dosa, kan banyak zaman sekarang ni, antum boleh tengok, minum marak, apa sebagainya, kaya bertambah-tambah. Betul tidak? Macam-macam projek dapat. Akhirnya, dengan jahil dia, akhirnya dia kata, buat apa? Saya buat-buat begini pun dapat juga, awak ni duduk semayang, rezeki pun tak ada. Yang gitu. Ini jadi masalah. Bukan penentu. Orang itu orang yang Allah redha, Allah berkat dengan rezeki bertambah. Dah Allah jelas-jelas dah datang dalam Quran. Allah kata manusia ni, bila aku beri nikmat harta kat dia, dia kata aku muliakan dia. Allah cakap. Dan bila aku sempitkan harta dia, maka dia kata ahanan, Allah hina aku. Bukan begitu Allah kata, tidak. Harta ni tak ada apa-apa pun di sisi Allah, seperti sayap nyamuk. Bahkan Allah akan tanya, harta yang kamu dapat tu buat apa? Yang Allah tanya, ilmu, amal, zikir, apa yang kita buat pada diri kita atas muka bumi ni? Usaha dalam mengenal Allah. Ini belum diuji dengan ni pula. Kerana itu disebutkan, wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaih, dan jangan engkau berhenti atau bersandar dengan karamah yang berlaku pada engkau tu. Maknanya duk pegang, bang saya, contoh perempuan, bang saya ada benda pelik berlaku kat saya ni, besok duk cakap lagi, duk berhenti kat situ, saya rasa saya wali lah bang,
Ada mula macam tu. Akhirnya dah 15 tahun, 10 tahun duk berhenti kat situ. Boleh faham tak? Dia bersandar kat situ je rasa dia mulia. Ah, berat ni berat. Waktumhu. Ah, bagi kalau kita berlaku diam, tak payah cerita kat orang. Wala tuhaddis bihin nas, dan jangan cerita pada manusia. Walaupun bila kita bahas kitab ni, kalau terdesak, contoh dia mengganggu fikiran kita, maka yang hanya boleh dirujuk adalah para ulama yang betul-betul ulama yang boleh dirujuk. Biasanya guru kita. Kalau mimpi, kalau berlaku pelik, minta apa ni, dia tunjukkan jalan. Kadang-kadang kita takut tu daripada syaitan. Guru ni dia alim. Kadang-kadang dia tanya, ni berlaku ni waktu bila? Masa kamu dapat cincin ni, kamu kata dapat bawah bantal kamu ni, pukul berapa kamu dapat? Ha, kamu buat apa masa tu? Ha, jadi kadang-kadang ada. Dulu ada, pernah berlaku. Lepas-lepas mayang aja, lipat jadah ada cincin. Besar batu. Ha, mulalah dia rasa karamah. Dah rendam. Rendam, minum. Dah jadi cerita Pi Ramli pula. Ha. Eh, dia tak mustahil lah. Kita ni ada makhluk lain orang panggil jin. Tak mustahil ada jin hadiah something. Ha, ni kalau nak detail-detail ni, tak mustahil. Benda tu tak ada khilaf ulama. Ulama kata boleh. Jin boleh hadiah kat manusia, manusia boleh hadiah ke jin. Tu bunian tu jin lah. Dia minat lagi macam-macam. Ha, cuma, apa yang jin pandang dengan kita pandang berbeza. Contohnya, antum duk kata tulang tu makanan jin. Maknanya jin makan tulang ke? Nak tanya antum. Ha? Dah jin, tulang makanan jin? Jin makan tulang lah. Kita kadang-kadang buang tulang. Jin makan tulang kan? Habis apa yang antum faham? Tak, kita duk kata tulang tu makanan jin, betul tak? Jadi maknanya jin makan tulang lah. Kita makan daging tu kan? Tulang tu jin lah. Ha, tu silap tu. Jin pun makan daging. Sebab hadis Rasulullah, masa Rasulullah balik daripada Taif, satu gerombolan makhluk datang berupa manusia, tapi bukan manusia, jin. Ketika itu dalam permusafiran jin ini. Ini dalam hadis yang sahih. Maka jin ini bertanya kepada Nabi Muhammad, minta didoakan. Maka Nabi mendoakan bahawa jin-jin ini, setiap tulang yang dia jumpa, maka dia akan dapati daging menyelaputinya. Jadi dia makan daging juga. Cuma jin nampak tulang yang kita nampak, dia nampak daging kat situ. Kita tengok tulang tu tak nampak daging. Faham lah? Ha, cuma beza dia begitulah. Kita duk kata tulang-tulang lah. Ha. Memang betul. Dia kalau jumpa tulang, dia makan. Dia nampak daging. Dia makan daging tu. Oh, tak best lah. Kalau dia makan tulang, korang je dapat daging. Ha, ni kadang-kadang pemahaman kita tak berapa nak jelas kat situ. Boleh faham? Dia tak makan tulang, dia makan daging. Cuma tulang pada pandangan kita yang tak ada daging, didoakan Nabi untuk puak-puak jin, bila dia nampak tulang tu, dia akan ada daging. Boleh faham eh? Ha, gitu. Kita tengok tulang-tulang. Nah, bila tulang tu berdaging, itu kita. Bila kita tengok ada daging lagi, itu untuk kita. Dia tak makan. Boleh faham? Itu dia. Ha, jadi kadang-kadang hadiah jin pada kita ni kadang-kadang ada juga. Pelik-pelik. Kadang selendang jumpa. Jangan duk perasan sangat karamah. Ujuk. Ada. Waktumhu wala tuhaddis bihi. Kalau nak cakap dengan guru atau para ulama ahli tariqah ila Allah. Wa illam yadhhar laka minha syai'un. Kalaulah sekiranya kita ada 5 sahabat macam cerita Hang Tuah tu. 5 sahabat pergi mengaji dengan tok guru. 4 sahabat kita ni dimuliakan Allah dengan karamah pelik-pelik. Kita ni seorang tak ada. Fa illam yadhhar laka, Habib Abdullah pesan kat kita, kalaulah tak tertonjol karamah pada diri kita, fala tatamannahu, tak payah nak menginginkan dia, wala ta'saf ala faqdih, dan jangan rasa sedih sebab benda tu tiada.
Benda tu tak pasti juga menentukan kita mulia atau tidak, sebab imma daripada syaitan, imma daripada Allah. Betul tidak? Sihir dan macam-macam sekarang ni, zaman sekarang ni. Jin syaitan ni, dia boleh. Dia boleh berupa macam-macam. Kita ni, orang tak sihir pun boleh kena gangguan jin. Sebab apa? Sebab berjalan pada waktu dia berjalan. Jin ni berjalan waktu bila? Itu yang tersandung tu. Itu yang balik dah demam. Balik dah sakit. Tengok lelangit berbelang. Ha, ni masalah. Sebab ada waktu jin jalan. Itu pasal kita ni bila Nabi suruh jangan jalan? Malam. Waktu maghrib. Waktu sebelum maghrib. Tu jin tengah berjalan masa tu. Yang kau jalan situ apa? Jadi kadang bertembung dengan dia. Itu yang jadi macam-macam. Malam suruh tutup tingkap semua. Betul tidak? Nabi pesan. Jangan biar makanan terdedah. Sampah tutup. Tapi tak mau ikut. Ha, jadi masalah. Ha, kan itulah pesanan Rasulullah. Fala. Maka fala ta'sah apa ni? La wala ta'sah anfaqdih. Kalau tak dapat jangan ni. Baik, kita habiskan ni. Wa'lam annal karamatil jami'a li jami'an wa'il karamat ala haqiqiyat wa sururiya suriya hiya al-istiqamatul mu'abbaru anha. Maka ketahuilah sesungguhnya karamah yang mencakup seluruh karamah. Ha, ni. Secara hakikat dan gambaran adalah istiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah. Itu sebenarnya karamah. Sebab karamah ni kemuliaan tau. Kita nampak mesti nak benda luar biasa aja. Sebenarnya, kalau kita perhati betul-betul, di zaman kita ni, kalau orang boleh istiqamah semain jemaah satu, waktu pun tak tinggal, itu karamah tau. Luar biasa sebenarnya. Tak ada orang boleh buat gitu. Susah. Istiqamah pula tu. Biasanya orang akan nampak benda istiqamah selepas 40 hari dia maintain begitu. Bawah 40 hari, orang masih tak panggil istiqamah lagi. Tak tahu lagi istiqamah atau tidak. Sebahagian ulama letak 40 hari itu tempoh matang istiqamah. Ha, tapi kita dok faham buat 40 hari ya. Tok guru kata ni buat 40 hari. Lepas 40 hari dia tinggal. Tak betul. Tok guru tu suruh buat 40 hari sebab nak tengok matang istiqamah. Kalau lepas tu tak buat, maknanya tak ada apa. Ni faham tak? Ha, ini lepas 40 hari lega dah, habis 40 hari dah. Kita berhentilah 40 tahun. Ha. Dapat apa gitu? Baik. Sebab istiqamah kena faham. Nah? Selalu kita dengar istiqamah benda tu berterusan saja. Eh? Pegang betul-betul secara ilmiah. Istiqamah ini bermaksud iaitu istimrar wassawab. Ha, ini penting. Berterusan dan bertepatan dengan kebenaran. Orang sembahyang dah 40, dah 14 tahun istiqamah. Tiba-tiba istiqamah yang pada maksud dia berterusan, tiba-tiba dilihat semayang dia itu sebenarnya salah, maka tidak dipanggil istiqamah. Zikir yang dibaca bila dilihat tidak tepat sebagaimana yang dikenaki oleh Allah dan Rasul, ah, maka ketika itu juga tidak dipanggil istiqamah. Sebab dia ada dua syarat istiqamah. Yang pertama berterusan, yang kedua bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, rujukan kita, sandaran kita Allah, Rasul, Quran, sunnah, ijma', qiyas, yang mana bersandar kita kepada para ulama kita. Tolong kekalkan begitu. Kita ni kalau baca proses para ulama ni, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Malik tu, dia tu pada tahap mujtahid mutlak. Nak sampai mujtahid mutlak, kena lalui, kalau dalam ilmu hadis, kena lalui muhaddis, hafiz, hakim, hujjah atau hujjah dulu, hakim, kemudiannya naik kepada ashabut tarjih, mujtahid masail, baru mujtahid mutlak. Antum bayangkan Imam Syafi'i yang kat mujtahid mutlak ni, yang zaman kita ni, sebab saya bawa balik berjumpa dengan ulama hadis di Kelantan, baru ni ziarah Maulana Hussein. Tiap-tiap bulan duk mengajar kat UKM tu, walaupun tak ada PhD. Tapi orang cukup hormat, ambil sanad dengan dia. Baik. Maulana Hussein kata, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dia duduk dekat mujtahid mutlak. Kita yang kat Malaysia ni, muhaddis, kalau muhaddis, orang yang ilmu hadis, menguasai ilmu hadis dirayatan,
tetapi tak dapat mampu hafal sampai 100,000 hadis. Ni baru muhaddis yang paling bawah. Agak-agaknya kat Malaysia ada yang sampai 10,000 hadis tak hafal. Dah tak jumpa dah. Baik. Yang duk cakap dekat YouTube ni, yang kopong, 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 sahih, do'in, sahih, do'in ni, lepas tu merendahkan Imam Syafi'i ni, bawah lagi daripada muhaddis. Lepas muhaddis, naik hafiz. Hafiz paling kurang hafal 100,000 dan mahir ilmu hadis dari setiap sudut. Lepas hafiz, naik kepada hakim. Hafal 300,000 hadis dan mahir setiap sudut hadis. Riwayah wa dirayah. Naik pada hujjah, melepasi 300,000 hadis hafalan dia, matan, an, bukan matan saja, matan dan sanad. Sampailah lepas itu baru naik kepada ashabu tarjih. Tahu ashabu tarjih? Yang bila dia tengok ada ada perdebatan di antara ulama, dia mengatakan ini lebih kuat pandangan ini. Ah, itu orang panggil ashabu tarjih. Itu peringkat dia lepas hadis semua tu. Ashabu tarjih atas dia mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak lagi. Mujtahid masail, masalah fiqah tertentu saja. Contoh bab nikah saja dia punya penghususan, dia boleh ijtihad. Bab muamalat saja dia punya penghususan. Lepas daripada tu baru naik mujtahid mutlak. Ittifaq ulama mujtahid mutlak yang paling diiktiraf empat itu. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Nak dapat mujtahid mutlak, dia sudah melahapal 300,000 hadis ke atas. Tiba-tiba zaman sekarang ni dalam YouTube duk rendah-rendah Imam Syafi'i. Kau rasa macam mana? Aku rasa nak ketuk pakai tongkat aku. Kau baru PhD, mengapal terkengkang-kengkang bau hadis kau. Kau rendahkan ulama-ulama mazhab ini. Tolong jangan ikut puak-puak ni. Dia menjadi fitnah akhir zaman. Kita kalau baca susur galur tu, kita rasa malu. Lepas tu, saya nak ingatkan satu benda lah. Ni habislah kita. Satu benda, antum selalu dengar orang duk kata, hadis sahih, bila ada hadis daif, hadis sahih, didahulukan hadis sahih. Betul, saya pun sokong. Tapi biar amanah. Antum tahu tak, bila saya jumpa Maulana Hussein, dia tunjukkan kaedah dalam menggunakan hadis sahih, hadis hasan, hadis daif. Salah satu kaedah dari 50 kaedah, salah satunya adalah bila bertembung hadis sahih dengan hadis daif, maka didahulukan sahih. Ini satu kaedah. Mana 49 ni? Antum tahu tak, Imam Abu Hanifah, salah satu kaedah digunakan dalam mengamalkan hadis itu, pasal saya dulu pelik, ada timbul tanda tanya, kenapa Imam Bukhari dia buat Sahih Bukhari, tapi dalam masa yang sama dia buat kitab Adab Mufrad. Antum kalau baca kitab Adab Mufrad, dalam tu hadis daif semua, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan semua, keponakannya. Imam Ghazali kan hebat, tapi kenapa Ihya dia ada banyak hadis daif? Ada timbul tanda tanya. Takkan diorang ni, zaman diorang lebih alim lagi? Kenapa? Sebab pandangan mereka tu, ilmu hadis mereka sangat luar biasa. Baru bila saya jumpa, saya cari 50 kaedah tu, salah satu kaedah lagi, iaitu yang digunakan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia kata, kalau ada hadis sahih, ada hadis daif. Ni kaedah satu lagi. So, ada hadis sahih, ada hadis daif, maka nak guna yang mana? Dia akan lihat kepada Quran. Kalau hadis daif lebih selari dengan Al-Quran, daif ni bukan lemah. Daif maksudnya dia tak ada syarat sahih, dia tak ada syarat hasan. Kita ni duk terjemah hadis lemah. Lemah pada pandangan kita dari segi bahasa, bukan dari segi ulama hadis. Iaitu lemah lah, tak bagus. Betul tak? Semalam saya puas basuh dekat Batu 10. Contohlah, seorang pakai kancil, seorang pakai BMW. Seorang pakai Myvi, seorang pakai BMW. Ada tak yang kata Myvi tu lemah? Dah, cuma dia tak ada barang BMW kat dia. Tapi dia orang panggil apa kat jalan? King. Dan dia banyak langgar kereta. Faham tidak ni? Jadi dalam ilmu hadis, Maulana Hussein pesan pada saya, nak syarah dia, kena syarah begitu. Hadis daif maksudnya apa? Hadis yang tidak ada syarat sahih dan tak ada syarat hasan. Hadis sahih apa dia pula? Hadis sahih yang terhindar daripada wujudnya syarat daif dan syarat hasan. Hadis macam tu je, terjemah dia.
Kerana hadis daif, dia ada penggunaan dia pada perkara lain. Contoh macam Imam Abu Hanifah. Dia kata kalau hadis sahih, hadis daif, tapi hadis daif lebih selari dengan ayat Quran, maka ketika itu hadis daif didahulukan dari hadis sahih. Ha, ini kaedah yang kedua pula. Tapi dalam YouTube yang dok bawa satu kaedah tu saja. Dan tidak amanah memberitahu yang berapa banyak kaedah. Antum bayangkan ulama-ulama kita, Syafi'i, Maliki, dia orang ni mahir semua tu. Maka ada ketika digunakan kaedah ni, ketika tergunakan kaedah ni. Itu pasal kita tengok Imam Kandahlawi. Antum bacalah biografi dia. Imam Zakaria Kandahlawi. Ulama hadis yang cukup hebat di India. Seluruh ulama India ambil sanad melalui dia. Tetapi buat kitab Fadail Amal. Betul tidak? Dalam tu banyak hadis lemah. Betul tidak? Hadis lemah bukan macam hadis palsu nak kena tolak. Bahkan yang bahas hadis palsu pun kena rujuk betul-betul guru yang bersanad. Eh, banyak lagi lah dia bahas. Periwayatan-periwayatan kadang-kadang bila diletakkan seorang perawi yang dikata lemah ingatan, terus dia kata daif. Dah! Ada lagi perbahasan dia. Maksudnya saya nak beritahu kat sini, kita terlalu lemah nak faham ilmu tu. Mari puak-puak ni guna satu kaedah tu pukul habis semua. Jadi berapa banyak hadis-hadis yang disebut pada kita lemah, rupanya telah dikuatkan dengan hadis yang lain. Kadang-kadang hadis ni lafaz dia berbeza tapi makna dia sama. Boleh faham tak? Contoh hadis tentang, macam malam tadi saya mengajar, hadis tentang An-Natru. An-Natru ni iaitu uut kemaluan untuk keluarkan baki air kencing. Hadis tu lemah. Disebut lemah sebab apa? Ada seorang perawi dekat situ lemah ingatan dia dan tertuduh sebagai pendusta. Tapi hadis ni jadi hasan. Sebab apa? Hasan li ghairihi. Sebab ada hadis sahih yang mengatakan di dalam itu tentang orang yang diazab dalam kubur. Salah seorang yang diazab dalam kubur Nabi letak kan? Lepas tu Nabi kata apa? Dia diazab kerana tidak membersihkan betul-betul kencing dia. Berbeza. Tapi dia membawa makna yang sama, disuruh membersihkan. Maka akhirnya hadis ini jadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Itu pasal para ulama kita kadang-kadang dia letak hadis daif. Dan pada ilmu dia, hadis itu sebenarnya sudah hasan dan sudah sahih. Tapi li ghairi, kerana sebab hadis lain atau ayat Quran atau makna. Sama ada bentuk lafaz atau bentuk mana, banyak. Antum dengar ni pun tak berapa nak faham kan? Aku cakap ni pun aku tak berapa nak faham. Kita pun pening bila dah cakap banyak benda. Padahal tu asah ya. Jadi maksudnya jangan sombong. Mengaji guru yang ambil PhD kat Malaysia ni atau kat mana-mana, ke Jordan ke apa, jangan sombong. Kita tak nafi cerdik. Kita tak nafi. Tapi tak semua orang cerdik alim. Hati-hati. Ha, ini dia cukup risau. Kerana itu dia kata fahaman ini sangat bahaya. Bila orang mengajak kita kembali Quran dan Sunnah, bagus bunyi dia. Tapi cara tu salah dan tidak amanah dalam memberikan ilmu. Imam tidak amanah atau dia jahil tentang kaedah-kaedah itu, menyebabkan semua orang akhirnya pandang Imam Abu Hanifah ni. Kan pernah tak dengar? Imam Abu Hanifah ni dia zaman dia kurang dapat hadis ni, itu pasal dia tak berapa pandai hadis. Padahal dia tak tahu syarat nak sampai musyahid mutlak tu nak kena lalu belaka tu. Allah. Tak pandai ukur baju di badan sendirilah. Malu kita, malu. Boleh faham? Itu pasal kita ni orang-orang ikut mazhab. Senang. Tak payah serabut. Baik, wallahu taala alam. Selesai kita fasal ini, maka disebutkan kalau istiqamah itu adalah karamah yang paling mulia, zahiran wa batinan, fa'alaika bitashihiha. Jadi sibukkan diri untuk perbetulkan istiqamah tu. Dapat istiqamah, tak dapat terbang pun tak apalah. Tak dapat jalan atas air pun tak apalah. Dapat istiqamah ni, betulkan tu, sibukkan itu. Wa ihkamiha. Dan maknanya dengan apa ni, tetap dia, istiqamah dia, maka sempurnakan dia. Takhdumukal akwan. Kalau kamu dapat karamah istiqamah ni, apa dia kamu akan dapat? Takhdumukal akwanu, maka akan berkhidmat kepada kamu seluruh alam semesta. Ulwiyah wa sufliyah, yang tinggi, yang rendah. Khidmatan la tahjubuka
an rabbika, khidmat yang mana dia melayan kamu. Semua makhluk Allah ni Allah tetapkan melayan kamu, mengembirakan kamu dengan pelayanan yang tidak akan menutupimu, iaitu tidak akan menghijabkan kamu daripada Tuhanmu dan tidak menyibukkan kamu dari keinginannya. Maknanya kita hidup kat dunia ni, alam ini membantu kita dengan perintah Allah, dengan sebab istiqamahnya kita duk sibuk tu tadi, kita dapat karamah itu pula, istiqamah. Maka semua ni dia bantu kita dekat dengan Tuhan. Sekarang ni banyak orang jadi macam mana? Dunia ni menyebabkan dia terhijab daripada Tuhan. Betul tidak? Tapi orang yang dapat nikmat istiqamah ni, dunia ni akan bantu dia dekat dengan Tuhan. Orang yang dia jumpa, bawa dia jumpa ke Tuhan. Nampak tak? Kawan-kawan yang dia jumpa, bawa dia kepada Tuhan. Bila dia kosong masa dia, akan datang sesuatu yang menyebabkan dia buat mengingat Tuhan. Maknanya semua benda tu, kalau dia buka TV pun, bosannya, dia buka TV, keluar-keluar ceramah yang membawa dia kepada Tuhan. Kalau dia pergi mana-mana, dia tertidur. Dalam tidur pula mimpi Rasulullah, walaupun kat depan orang wayang tengah tengok dok khayal, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mustahil sebab dia mulia. Nampak tak? Semua tu bantu dia mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita hasabah diri kita, setakat ni handset aku, TV rumah aku, kereta aku, anak-anak aku yang berjaya dok hebat-hebat tu, adakah banyak mendekatkan aku dengan Tuhan atau masih menjadi hijab? Maka kalau di situ, kita kena perbetulkan, sibukkan perbetulkan untuk dapat karamah istiqamah ini, supaya semua tu bantu kita. Boleh faham? Wallahu ta'ala alam. Terima kasih sabar menunggu. Saya ambil masa lebih sikit. Yang macam kadang-kadang antum ni ada bagi sampul sagu hati, kalau niat sebab tempoh saya mengajar, jangan bagilah. Tapi kalau niat hadiah, boleh bagi. Sebab kalau nak ikut masa, memang masa pendek. Saya tak mau. Jadi hati saya tak tenang kalau guna duit tu. Tak payah bagi. Tak, bukan ni, betul-betul. Saya bukan menjamalah. InsyaAllah tak ada hal. Saya kalau orang bagi tak bagi, saya balik dapat ayam kampung. Setiap hari Rabu dapat ayam kampung. Itu pun kadang-kadang saya terpaksa tolak. Saya tak mau. Tu awan besar tu. Kan lalu highway, lalu awan besar tu kan ada orang jual ayam kampung. Kedai apa tu? Kelantan. Seumur kalau lalu situ dapat ayam. Buat jawab ni. Alhamdulillah. Cuma macam tu muamalat. Antum-antum kat sini kalau ada bagi kepada ustaz-ustaz, memang kadang-kadang kita ni biar orang panggil, ada orang panggil kesedaran, kesian pada mereka. Bagus. Tapi muamalat dia. Tu pasal saya selalu pesan, niat ju'alah. Ju'alah ni sagu hati. Jangan niat upah. Sebab kalau niat upah, imah dia termakan yang bukan hak dia. Dan kita ni memberatkan dia. Boleh faham? Sebab kalau niat upah, kena straight. Kalau muamalat ujrah, upah, dia kena tengok masa dia. Setiap masa, berapa ringgit kita bajet. Yang ilmu pula dia sampai, nak kena tengok. Susahlah. Sebab kalau dari segi hakikat ilmu, tak boleh dibayar dengan dunia dan segala isi dia. Jadikan itu dalam bab-bab agama ni, siapa nak membantu para-para da'i, niat ju'alah. Jangan niat upah mengajar. Jadi kalau kata tak sebab saya tetap nak niat upah. Jadi jangan bagi aku. Aku tak nak ini hari. Sebab apa dah lewat. Kurang masa dia. Wallahu ta'ala alam. Bagi niat ju'alah. Siapa yang bagi selalu? Siapa? Kak Zaimah? Mana Kak Zaimah? Kak luar. Pesan dia cakap. Kalau ada yang ulu kat kamu, cakap kat dia Kak Zaimah. Ni ju'alah. Sagu hati. Ujrah buya tak. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Mulikanlah kami dengan cahaya kefahaman. Aftah lana abwaabal ilmi. Bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan dirahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya rahman rahimin. Ya Allah, kalau ada yang meninggal di kalangan kami meninggal selepas ini, maka kami semua bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali terakhir kami berjumpanya dalam majlis yang baik ini. Ya Allah, panjangkan umur kami pada pertemuan yang seterusnya dan pelihara kami di antaranya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang pada Allah al-Mahdi. Saya minta maaf salah cerita kasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.